Halo semuanya, kembali lagi ke channel Antena TV. Hari ini kita bakal lanjutin lagi game Gears 5 bareng teman kita, Mr. Gurfus dan Wahyu Robi. Iya deh, langsung aja kita main. Lagi? Udah lurus, jalan tadi. Nanti ini keluarnya di tempat yang rata gue naik tadi, yang rata gue naik. Lu bisa naik sini gak? Oh iya 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 iya. Kalau awal-awal kita masuk. Berarti kita oh ini muter doang ya. Halo prosesor yang muncul tadi. Gua yang main ke bawah, ke bawah. Duluan. Kamu sama perut gue di situ. Kan, kalau di sini kan tuh. I keep thinking about Niles. Iya. Iya, iya, tadi kita lihat bawah. Probably why every first minister is. Karena kita nyari tower satu lagi ya. She was literally the most honest person I know. So, what do? What do we tell? What would be the point? The people are all dead. So, do what Anya did. Sudah deh, wait. Eh? Eh, semua ini. Orang udah lu samperin semua ini ya? Udah. Kemana tadi? Itunya mana? Oh, ini. Naika. Oh, tanda. Oh, yang merah. Coba gue tandain. Yang bintang. Bintang. Ah. Yang tidak ada bintang. Mungkin nih? Enggak lihat. Oke. Itu ada bintang lo? Oh. 3746. Jauh banget. Oh. Yeah. Marcus, we got part of the transmission data, but we need to find another tower. Good work. But remember, if there is a lab in Mount Kador, it managed to stay hidden. Aku malah nikmati pemandangan aja. Ada yang bacain peta. Understood. We'll be in touch. Itu gunanya apa ya di sini? Ngasih apa sih? Peta katanya. Itu nggak jelas. Aduh. Gue ternyata kalau di nabrak itu soalnya belok kanan. Belok kiri deh, bener. Taruh, kok bingung sih. Ah, bener. Bener. Kanan. Ada bendera kuning. Pelan-pelan, ada orang meninggal. Oh, bendera kuning maksudnya. Bendera yang cinta, bendera. Belok kiri. Jalur ini nih kayak. Iya kayaknya deh. So, what if we find? Hilang jalurnya, Kus. Terus. Yeah, but what if it's like worst case scenario stuff? Okay. Oh, apa itu benar? Honestly, the Nile stands in my grandfather. Iya, I had a worst case scenario. You just nothing. Bisa. Ya, enggak bisa tembak. Jatanya. Jangan mari bertiga. Oke. Ini bendera kan. Oh. No, this is it. Let's get off. Oke. Ntar di sini ada yang ngebunuh Uncle. Hah? Yang ngebunuh Uncle. Enggak, yang warden yang ngebunuh Uncle. All right. Let's get to the tower and grab that data. Oh, yang gede maksudnya. Oh, yang gede. With our luck it'll be on the very top. That's an unfortunate almost. Ini kayaknya lurus tuh. Ada jalan kiri, jalan keluar kali ya. Del, substation. Wanna check it out? Yeah, sure. Kalau kemarin tuh kiri nih. Look, by the door. Iya, kiri juga ada. Nggak tahu kalau yang ini. Oh, ini yang set base-nya ini. Oh. Ada note. Terbuka. Oh, si Lena itu. Lena, the outsider we found. Lena siapa? Her friend got potted, so she locked in. Ada dia kayak ngasih-ngasih kertas gitu. Gak pernah ketemu. Gak bisa buka. Berarti harus lihat samping. Oh. Coba, gue yang bukain dulu. Mungkin. Terus gak bisa disuruh lagi. Oh, enggak. Bisa enggak? Enggak, ini jalan keluar ya, jalan keluar nanti. Oh, keluar tadi di luar ada pagar sih. Benar enggak ya?
itu apa nih? Ini bener gak? Oh kali aku muter ke depan. Oh gak gak. Every time I think it can't get any colder. I know. After all this, a vacation would be nice. I would not get your hopes up. Masuk. Pindah map. Here's our other tower. Looks like it's in relatively good shape too. Kita mau ngapain sih ke kom ini lu? Wah, gak tau. Nyari Slenderman. Slenderman dong. Okay. Cari notes dong kita. Before we dig any deeper into this. Nyari ini kan apa? Did Raina ever do anything suspicious? I mean, why did she get that head? Musuh? Oh, musuh sih. There's a lot she didn't tell me. Oh iya kan sih, ini pengen tahu ya. Visionnya dia. Maksudnya apa? I know she grew up rough, but where she came from? Nggak, itu mah set misinya, apa, misi sampingnya si Kale itu mah. Yang utamanya ini buat... Why? Beneran bisa! I hope we can find you some apa tuh? Apa bisa pecah? Me too. Nih, S-nya pecahin deh nih. S-nya pecahin nih. Mana? Ada musuh di depan nih. Oh... Tunggu, gue nyasar. Lantainya? Bawahnya, pecahin. Di bawahnya nih! Kira ada otomatis. Atau lagi. Time to swim. Oh, jauh. Lari dia. Oh, lari. Dijatuhin. Masih ada nih ini. Oh, bisa sembuh lagi dong. Oh, sniper. Banyak. Ah, kaget. Oh, ini mau pakai shotgun. Oh. Ah, tolong. Tolong. Oke, oke. Oh. Makanya ini masih. Oh iya, tapi itu jauh yang ngono. Sniper. So, ada robot, ada robot. Mantap. Ada robot maju. Oh. Kayak robot sebelumnya. At this point, I expect them to be everywhere. You're probably right. Oh, aku nyebur. Aku nyebur. Ya, mati ya. Aku nyebur. Astaga. Astaga. Aku jadi korban loh. Jadi kelinci mencoba. Bentar lagi dibalas. Aduh. Mampus ulang lagi, musuhnya banyak lagi loh. Time to go loud. Maaf, Megan. Apa-apa, kaget aja. Kirain aku kegendutan gitu. Eh, saya pecah sendiri. Segitu gendut. Gendut loh, semana itu. Eh, berarti ya sniper apa? Look back there! Sniper! Ah, sama. Wah, nyebur deh. Hahaha. Udah barang semua tuh, Ken. Bisa naik. Oke. Hey, coba lagi. Gue kalau bisa mecahin juga. Ganti-gantian sih, ntar gue ganti-gantian cemburinnya. Eh, ketinggalan. Dia lagi mengut senjata. Lagi mengut senjata. Iya, bentar. Turunnya habis. Hah? Kamu aja dari situ. Langsung lari ke tepian dia. Lucu, tadi orangnya langsung jadi beku gitu dong. Iya, kepalanya langsung putih. Come on, I'll give you a boost. Tuh, liat. Ini jatuh keluar tanah. Vision, kaget aku. Angkelnya ya? Oh, angkel. Ya, jadi tadi pas diangkat, keren gitu. Eh, gue juga bingung, robotnya bingung. Got distracted. Kalian liatnya apa? Gak ngeliat, manggil-manggil liatnya aku gak angkat-angkat.
Let's see if we can find some of that good shit that was promised. We got angin. Peanut. Oh, mau main lagi. Kamu mau peluru. Kita ngambil. Sniper lah. Ini musuhnya udah sniper. Gila nih. Kenapa lagi dia mendesah itu si itu? Kecapean lagi kan lari. Overkill. Shotgun. Udah penuh. Mau tes sniper. Sakit itu sniper kalau kita. Oh, kita ke bawah ya? Mm-mm. Ke bawah lagi. Ini mah tempat kita naik, Pak. Oh iya. Kemana dong? Iya, depan ya. Coba ke ini. Oh, ini nih. Aduh, gua bertok-tok. Overkill lagi. Oh, masuk. Was expecting that. Oh, kaget. Aduh, yang ini lagi. Ada shield-nya. Loh, kok yang tembak drone-nya dulu? Oh, dia juga punya drone. Oh, dia jadi ini ya. Macam armor. Oh. Eh, kaget. Ah, kaget. Tunggu dia ada sekarat. Sebentar lagi reload tadi. Ini udah ngecas, tapi gak mau keluar. Dilepas nggak? Oh, satu lagi. I need some help. Aduh. Aku yang sekarang. Dia mati. Ya. Badannya pecah. Badannya pecah. Iya, robot susah loh. Sakit banget sekali gebuk. Harus pecahin esnya ya. Esnya aja. Tapi emang ada S-nya cepet ya? Banget. Ada. Gak ngeliat. Gara-gara tadi fokus nembak drone-nya. Kalau enggak, pakai bom. Oh. Kan pecahnya gede tuh. Oke. Tadi gue juga pengen lari ke drone-nya tuh. Pengen gue pakein apa tuh. Sesama drone. Berantem. Nice. Ada sini lagi. Good shit Marcus promised. Tapi musik action-nya masih ada ya? Hmm. Tapi kamu gimana tuh? Suka gitu? Come on, let's have some fun. Ambil lagi. Kamu pernah pengen ngambil itu ya, malah ngambil peluru. Okay, let's go. Ke bawah pelurunya, biar gak diambil. Pelit banget. Gue taruh dekat bosnya. Parah. Berarti mending yang kecil-kecil dulu dong ya. Aduh, gue gak mau hilang. Oke. Iya, satu lagi. Oke, udah. Robotnya udah. Yang kecil yang ini. Oke. Drowned another. Dia lagi di satu room terus. Oh, okay. Ada ini, ada operatnya. Oh. Oke, pakai yang itu. Dan jangan. Yang ditaruh. Iya. Modal. Nice. Kelar. Mulai. Reset nih. Damn. I hate those corrupted guardians. Si. Come on. Let's get to that tower. Parah ya, gue. Kirain item taunya kepala robot. Hmm, sama. Itu gara-gara scan gitu. Eh, kalau di scan, hancur ya robotnya? Enggak. Kalau di scan, jadi pas badannya hancur, tetap ada itunya, ada... Ada markernya ya? Tandanya, iya marker. Okay, let's cross over. Oh, kemana? Oh, naik. Ini ke atas. Ini kan nyebrang. Naik ke tempat yang ada robotnya. Oke.
Kaget? Kaget apa? Ngeliat gua kaget. Abis ada lagunya. Oh, ada warden, ada warden. Got another warden. Warden, warden. Itu yang mana ya? Yang gede. Oh. Oke. Alaknya ada goyang terus, sung. Goyang terus. Kalau empal aja susah. Iya, 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 udah. Ingin perhatiin aja nih. Butain. Tundan. Buset, gerak terus. Ah, granat lagi ya. Ini sih kalian hati-hati. Frag out. Itu dia di belakangnya aja. Bisa kalau di belakang. Kena enggak sih? Frag out. Dia kena. Kita tahu dari dia nih. Iya. Dari apa? Armornya itu loh. Oh, nengok sini, nengok sini. Oh. Mau di flash atau mau di setrum nih? Flash. Iya, OTW. Kena juga. Giliranku. Aduh. Thank you. Granatku habis lagi. Bisa loh dari belakang bini. Iya sama. Ada peluru. Oh. Got him. Dell, you good? Bang. Ini peluru nih, Pak. Ini banyak peluru nih. Di mana? Oh, depan. Lucunya. Kayak anjing fetch. Enggak, kayak anjing dilem ambilin barang gitu, lucu. Kayak singa gitu. Itu antena. Udah full. Granat ya? Oh, enggak. Oh, ini ada ember. Ada sniper, enggak. Sniper. Oh, dia ngambil jadi warden dong. Iya, susah, harus di hold terus ngecasnya. Lama banget. Uh-uh. Udah pas ngecasnya berhenti. ada robot lagi ya. Oke. Okay. Yang pakai ini nih. Getok-getokin. Oh, iya. Kasih aja langsung nih. Aku mau bunuh. Ya ketahuan. Heads up, they're away. Target's down. Niatnya mau stealth, hidup semua. Ah, banyak senjata akhirnya. Embers ya? Apa? Enforce. Ini ada Jack, ya. Jack, tolong buka brankasnya, Jack. Tidak, gua apa nih? Mana? Apa itu? Lancer itu apa? Lancer itu yang ada credit launcher loh. Oh, mau. Yang baru ya. Turunin. Enggak. Wow. Cara credit launcher-nya gimana? Pakai R1. Tapi cuma punya 3. Iya, jangan ditembak ke gua, ntar tembak ke gua. Banget, nanti deh ngetesnya. Ya, kayak apa ya? kayak gitu. Makasih lah penjelasannya. ada yang udah nunggu. Iya dong, nungguin. Gua biasa, terbang.
bang, ini tuh yang pegel tuh. A similar layout to the other tower. Okay, this should be it. Yeah. And it's a console. Mm-hmm. Same as last time. Hey, there's a component. Waduh. Dia mau nge-hack lagi. Udah ada 19, sisa 19. Oh, banyak amat. Upgrade dong. Tantar. Nge-hack tuh, wih. Mau upgrade apa mau keluar? Unauthorized access. Apa? Security protocol. Okay, that's not ideal. Don't worry about leaving after we get the keluar dulu. Oh, ini nyari sinyal lagi. Mana nih? Ada yang tanda tanya apa itu? Dia belum disamperin. Oh. Ini gue lagi ini kalian pernah ngapain? Ngeliatin juga? Mm-mm. Iya, ngeliatin, nonton. Nobar ya, jadinya nobar nih. Jadi gimana ya, yang benernya? Eh, kok nge-start? Eh, gue gak usah ngapa-ngapain. Mm-hmm. Eh, siapa yang lagi makan? Gue lagi minum. Oh. Ngetrak tadi. Gak mau gerak. Oh, sini mati berdetan. Oi. Gak mau sehatan, Jack. Oh iya, cari peluru susah ya. Oh, gak apa-apa. Buang aja, gak apa-apa. Mau ambilin, mudah amat. Dapat. Iya, Mbak. Iya, sabar, Mbak. Ini lagi cari kendaraan, Mbak. Bocet, ya. Mbak, ini galak, ya. Ini gua kalau di-live, jadi flash disk kali ini. Potong-potong. Eh, si Robby dapat funny momennya pas antena tercebur. Enggak, gua nggak lihat tadi. Cuma lihat apa sih merah-merah jatuh ke bawah gitu loh. Oh. There, got another signal. It's gotta be the lab. Yeah, dia yang ini. Iya, tentu saja lucu. You want to tell Marcus or should I? Let's just get back to the skiff. Suruh keluar. Oh ya, ini keluar lagi ya. Gak bisa buka. Bukan yang ini. Yang di bawah. Oh, beloknya susah. Wow. Oh, I feel right at home here. A spectrum spread. Wow. Wait a sec. Ini buat orangnya. Ya, tapi kok nggak mau pakai ini buat kalian, Beren? Ya. Ya, pakai dong. Keren, tahu. Ini buat lewat ini, tapi buat sini. Oh, nanti langsung dipakai ya? Ah, ini buat lewat ini nih. Oh, ini keren. Oh. Bentar, mana sih cara makainya lupa gue. Jack's cloak, can now make us invisible too. Come on, let's go. Let's go. All right, that's the problem behind us. And we got it. Come on then, back to the skiff. Look out! Snipers ahead! If only we could turn ourselves invisible somehow! Way ahead of you! Oh. Aku di bidik. Mati ini boleh? Belum, masih ada. Iya, oke. Ngapain lo jomblo-jomblo? Kalau mati dalam ya? Iya. Okay, we got them all. Let's get down the hill and back to the skiff. Ah, long shot boleh deh. You ready to balik ke sini ya? Yup. Iya, ini enak kalau long shot. Senjatanya si itu. Swamp. Oh, ada pelurunya. Ke... Cuman dua pelurunya. Yeah. Kaget. Merosot. Tahu enggak sih awalnya di Gears of War ini mesti belalang tahu. Itu mereka berevolusi kayak gitu. Jadi alien. Yeah. Iya, jadi kayak orang. Mm-mm. I mean, what happens next? Gila dulu main udah lama. Look,
I know you're not exactly. Ya kan musuh-musuhnya nggak jelas kan dulu kayak binatang gitu kan enggak ya? Iya. Atau mungkin dulu grafiknya saking jeleknya. I'm not worried you're gonna run off. Oh no. Well, tahun berapa ya gue main Blade? 2007 tuh. Tapi zaman dulu rasanya realistis banget. Great. Kalau lihat lagi sekarang, wow. Eh kaget. Kok aku teleport sih? Aku tadi di belakang. Udah kayak apa aja tadi langsung nge-speed gitu. When we get to the skiff, let's tell Marcus what we're doing. Okay, but I got another question. If you did, misinya panjang banget yang ini ya. Ya ini yang lama ini. Tapi nggak jelas. Iya, bingung. Ini nyari jawaban kok, ini nyari jawabannya si Kate. Cari jawaban kehidupan. Terus mau hidupin kalian ke tower. Tapi panjangnya buat sampai situ. Gak panjang sih, sebenernya jauh doang jalan. Okay. Plus nyasar. Kira-kira gue pertama lah jadi ini, jadi apa open world gitu. Oh enggak, dari mana open world, cuma jalan-jalan. Pura-puranya open. Semi open world. Guys, kalau gitu episode kali ini sampai sini dulu. Tadi kita akhirnya udah ke tower yang satu lagi nih. Kayaknya cuma dua ya towernya. Terus habis itu nggak tahu udah kita habis itu kemana, katanya si Robby sih ini untuk mencari jawaban atas visionnya si Kate sih. Semoga aja habis ini kita bisa tahu ya vision-visionnya itu maksudnya apa, apakah itu sebuah petunjuk. Tahu. Yaudah, nanti channel Kuskus sama Wahyu Robby bakal taruh di bawah di deskripsi ya. Jangan lupa untuk tetap subscribe, kita akan mengetahui selanjutnya. Bye!